Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Aileen Herluna. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di bulan Ramadan. Dan ini adalah paksu lagi ngerjain tangga gitu ya teman-teman. Pengerjaannya lama ya teman-teman, karena sedikit demi sedikit aku pengennya cepet ya, biar gak capek gitu beres-beres rumah karena sering banget berdebu gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih paksu selalu tanggung jawab gitu, setelah mengerjakan beliau selalu langsung ngepel. Cuma ya gitu ya, kalau laki-laki beberes tuh gak sambil ngerapihin barang-barang gitu, beda ya sama kalau perempuan gitu, ngerapihinnya sambil ngangkat-ngangkatin apa gitu ya barang-barang. Dan ini lanjut di video pas pagi-paginya ya teman-teman. Ini aku lagi mau rapihin si kasur aku ya teman-teman. Di area sini selalu saja berantakan karena emang banyakan aktivitasnya di sini dan pada tidur di sini ya teman-teman. Ini aku mau ganti spray gitu, cuma nanti aja ya gantinya. Aku mau ngangkat-ngangkatin si kasurnya gitu, karena di bawahnya tuh udah berdebu sekali ya, banyak sekali sampah. Anak-anak tuh suka nyempil-nyempilin sampah di bawah kasur gitu, nggak tahu kenapa deh selalu seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih yang udah mau mengklik video aku, yang udah mau nge-like, udah komen, dan udah men-subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya. Dan ini aku juga mau sapa-sapa nih, apa kabarnya teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ada karpet butut aku ya untuk alas kasur aku, lumayan lah walaupun butut masih bisa kepake gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau ngelap-ngelap si lemari ini tuh, udah berdebu sekali ya teman-teman, karena kemarin udah ngegurinda si tangganya, jadi berdebu tuh kemana-mana. Dan aku gatel banget kalau ada yang berdebu tuh, pengen banget lap-lap. Dan ini aku juga gebu-gebugin kasurnya ya, banyak sekali yang menempel gitu. Dan ini juga banyak sekali sampahnya, aku lanjut nyapu dan aku juga mau ngepel gitu ya teman-teman. Dan aku ngepel dulu di area kamar ya sekalian gitu. Dan ini juga ngepel di area ruang TV tuh, aku bolak-balik gitu ya teman-teman, sampai 2 kali gitu. Cuma nggak semua aku videoin ya teman-teman, dan ini tuh masih berantakan ya teman-teman, belum rapi semua. Karena beginilah ya kalau lagi ngerenov tuh, selalu saja berantakan, nggak pernah rapi-rapi. Aku pengen sekali cepet gitu ya, karena sebentar lagi lebaran gitu, tinggal beberapa hari lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton video sederhana aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.